Wih, akhirnya nih target utama kita berhasil. Ya guys, dapat nih doggy dog tuna. Nah ini guys, berhasil nih saya dapat tomat lumayan besar ini. Rainbow trout. Mancing vlog Bali. Oke. Hey, what's up my friends? Hey, what's up my friend? Gak cocok. Halo teman-teman angler se-Indonesia, ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Bersama saya supir pribadinya, Lauren Rando. Sama Lauren Rando kita ngevlog lagi bareng ya. Yoi. Siap. Hari ini kenapa? Tahu enggak kenapa kita pakai masker? Karena kita udah lama nggak ketemu, udah gitu lagi pandemik di sini kan di Bali itu udah meningkat guys kasus dari COVID-19. Jadi kita ya artinya jaga jarak lah gitu, tadi nggak no handshake, tidak bersentuhan. Sebelum kita ketemu juga masing-masing mandi dan semua barang-barang kita semprot antiseptik. Jadinya cari aman lah guys ya, jangan dianggap remeh guys. Jadi saya juga bawa hand sanitizer karena kita tuh ketemu sama banyak orang nanti. Maksudnya bukan ketemu, kita nyentuh banyak barang nanti. Kita akan nyentuh banyak barang yang disentuh sama orang juga. Karena kita berpergian keluar kan, kita nggak tahu kan. Udah mandi ya? Nah, udah mandi. Kalau aku sih udah, nggak tahu Kadek. Aku mandi kemarin. Terus hari ini kita mau mancing ke Padang Bay guys. Biasa sama Komang Aspal. Udah gitu kita mau mancing dengan teknik jigging ya, light jigging. Karena kemarin itu Mang Aspal sempat upload gitu, dapet ikan kenyar banyak banget guys, dan itu kenyarnya nggak kecil-kecil loh, gede-gede dia. ngeri loh dia nyetir. Supir Jawa Bali. Supir Jawa Bali, Jawa lo ya, Jawa Bali Lombok ya. ini Jawa belum kelihatan nih. Padang Bay. Hey, ada Dani di belakang. Ini manusia ini. Kenyar itu apa ya? Kenyar itu kayak tongkol, tapi dia spesies tuna, dia ada stripe. Terus ada gigi juga. Oh. Iya. Gitu deh pokoknya. Bisa santai dikit enggak nyetirnya, Dok? Komang nungguin, Komang. Oke deh, dikit lagi kita nyampe dan pastikan nonton sampai selesai karena akan ada banyak sekali keseruan nanti. Oke, keep watching. Ada dapat? Belum ya? Oke. Yang itu ramai banget, lihat. Tapi belum ada yang dapat sih katanya. Ada berapa jukung nih? Puluhan ya? Puluhan. Ramai banget, guys. Nunggu di penyar itu. Belum ada yang dapat katanya. Atau mungkin ikannya pindah ya? Jangan sih. Agak siangan baru makan. Oh, agak siangan katanya baru makan. Ada dapat? Kosong. Masih belum makan? Paket. Oke. Asik. Oke, kita coba aja. Sampai tadi yang mana sih? Nah, agak gitu. Oke. Sini bukannya spot yang merjek tuh mah enggak ada tadi kita. Jarang enggak ada kan. Masa?
Amerjack tuh. Amerjack, Almakojack. Almakojack ada, Amerjack ada. Amerjack itu yang besar, Almakojack yang kecil. Amerjack ada kuat di sini. Enak banget. Kampaci. Nyampe-nyampe sih. Oh, udah. Duluan sana langsung ada tempel ya, tempel. Kalau kita yang strike kita ditempel. Kita kalau strike yang gimana ya, kemarin bisa juga bisa diam pasti, wah pasti gitu, strike duluan langsung dipunya, wah wah wah. Kita pura-pura yuk, kita prank yuk. Mulai nih, udah mulai ada strike di depan ya. Tuh, strike satu orang nih. Mantap. Gokil, gokil. Saka, saka. Lu lihat tuh, dia naikin ikan tuh. Kameranya situ tuh. Lihat, lihat ini ikannya, kasih lihat dong. Masuk, biar masuk kamera. Wih, gokil. Bilang gokil dulu. Gokil. Asik. Mancing ke Bali, gokil. Oke, so guys, ini udah siang nih, kita lagi istirahat dulu bentar. Terus udah gitu si Randu nih mau sashimi katanya, ikan yang dapat mamang aspal tadi. Kita cuma dapat satu ekor, guys. Karena kenapa ya? Jukungnya itu ramai banget. Ada sekitar 20 jukung lebih ini. Jadi ada banyak suara mesin kan, jadi dia takut gitu ikannya. Terus ikannya pergi gitu. Nah, ini si Randu mau sashimi nih ikannya nih. Tuh. Aku sekarang mau sashimi ikannya. Jujur aku belum pernah nge-sashimi ikan. Tapi aku udah sering nonton orang nge-sashimi. Aku juga pernah di-sashimiin sama temanku. Kamu di-sashimiin? Iya. Maksudnya disiapkan. Oh. Jadi aku akan coba by experience, karena sashimi itu sebenarnya butuh skill. Dia motongnya ada ininya. Cuma aku akan coba sebaik mungkin, sebisa mungkin. Biasanya kepalanya dibuang dulu. Ih, jago dia. Kepalanya udah lepas. Buang atau di sup? Boleh, terserah. Di sup enak. Sayang. Ya udah, taruh sana aja. Buat di sup nanti ya. Oke, kita mau ambil bagian ininya. Ini walaupun bukan pisaunya, bukan untuk sashimi ya. Yang penting orangnya bisa bisa nge-sashimi, mudah-mudahan. Kita lihat ya, gue bisa ngepisahin dia dari tulang tengahnya dengan baik nggak? Filet. Filet. Susah. Ih, jago loh dia. Kita ambil bagian sampingnya aja ya. Yang ininya kita simpen ya. Ih, jago loh dia. Oke. Park. Kita mau ambil bagian punggungnya. Biasanya kalau di sashimi enakan yang bagian punggung. Kita buka gini. Tangan udah bersih belum? Udah, bersih tangan. Sik ya. Yang ini kita simpan lagi. Buang kulit bawah. Banyak orang jualan ini sekarang, Mang, di jalan. Kulitnya dibuang. Nyari. Oke.
Ini ada durinya dibuang juga. Tipis-tipis lagi dong. Nah, segitulah. Sip, aman. Ih, jago loh dia loh. Mas sudah lama mas kerja kayak gini mas. Saya udah lama makan sushi. Ini dagingnya kayak ikan tongkol tapi lebih putih ya. Kalau tongkol merah banget loh. Iya. Merah-merah. Agak amis kalau merah. Amis banget. Kalau ini lebih enak. Supposed to be ya. Widih, keren sekali. Oke, ini ada cabe yang udah aku cuci. Gunanya cabe ini adalah untuk agar supaya antiseptik aja. Oh iya. Aku punya soy sauce, guys. Soy sauce. Aku masukin ke dalam tempat kayak gini. Soy sauce pakai cabe rawit, pengganti wasabi. Cobain ya, aku mau ambil yang dagingnya paling ini yang enggak ada kulitnya. Nah, ini nih. Oke, survei membuktikan ya. Sashimi pertama tuh. Langsung ngap ya. Bagaimana? Enak banget tapi pedas. Pedas ya? Oh. Pedes banget ya? Hmm. Oke, okay. Ada yang kurang. Ternyata ini enaknya pakai lemon sedikit. Yang tadi, di cut ya. Aku lupa ini. Oke. Okay. Oke, okay. Aku punya lemon sedikit. Jadi sekarang kita ambil ini. Tuang lemon dikit. Supaya menghilangkan amisnya. Jangan nanti overpower. Langsung kita makan. Sini dong. Oke. Coba ya, satu ya. Oke, aku pakai tangan aja. Nah, nih kita mau makan dulu. Coba satu ya. Ini tangan udah cuci ya. Udah dicuci tadi. Sashimi, sashimi. Sashimi Bang Sashimi. Sashimi kenyar, guys. Buatannya Rando, Chef Rando. Aku dulu dong. Oh, sabar, sabar. Gimana? Habis gak? Enggak. Enak kan? Enak, enak. Lagi ya? Enak, gokil. Yang buat enak tuh karena dia fresh, guys. Kita baru dapet langsung di sashimi ya gitu. Ini lebih enak dari tongkol. Kalau tongkol di sashimi itu agak amis ya. Iya. Kalau ini di sashimi ya worth it lah menurut saya karena dia dagingnya itu nggak terlalu merah pekat, dia tuh agak putih tuh lihat, agak apa sih? Pink ya. Nah, warnanya agak pink kayak gitu. Hampir sama kayak gindara. Oh. Hampir sama gindara, dia berlemak, dia ada lemaknya banyak. Oke, habis. Oke, habis. Oke ya. Oke, guys, saya udah di mobil lagi nih. Kita udah balik dari mancing dan hari ini zong, guys. Katanya kemarin tuh banyak yang dapet 20 ekor, 30 ekor. Udah gitu hari ini bener-bener gimana ya? Ada yang dapet beberapa. Komang Aspal juga dapet. Saya kosong. Randu juga kosong nih. Terus si Dani juga kosong, dia nggak mancing. Gimana ya? Mungkin karena kebanyakan jukung ya. Situasinya jadi ribut gitu kan, rame gitu. Mungkin ikannya tuh nggak mau ngumpul gitu, mungkin aja. Oke, Rando, gimana hari ini, Dok? Hari ini fun tetap karena tadi kita sempat nyanyi-nyanyi juga di jalan. Kita walaupun boncos tapi tetap have fun. Ya, pokoknya MVB Golki. Yang penting dapat konten sashimi ya. Penting dapat konten itu udah. Oh, udah yang penting dapat konten itu udah ya, cukup itu lah. Pertama kalinya aku mensashimi. Pertama kali. Ternyata enggak ya. Semudah itu ya mensashimi. Tadi potonganku terlalu besar, masih ada sisa kulit yang nempel. Jadi benar-benar
sashimi itu atau sushi itu harus dilakukan sama chef profesional. Nah, kalau mau belajar sashimi itu saya ada videonya, tonton. Nanti link dari video saya akan taruh di box deskripsi. Jualan ya. Harus dong, harus dong. Oke deh guys, semoga kalian terhibur dengan trip saya ini. Dan kalau kalian suka video ini, bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Dan keep dukung channel ini guys, supaya lebih berkembang lagi. Dan ke depan saya lebih semangat lagi buat konten-konten mancing yang lebih seru lagi dan gokil lagi buat kalian semua. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih seru lagi berikutnya. Tetap di Mancing Vlog Bali. Gokil. Mancing mencong satu.